Hello guys, welcome back with me Tony Ragil on Bungtoncho TV. Pada video review kali ini saya akan mereview sebuah aksesoris untuk sepeda. Let's check this out. Baiklah, di depan saya sudah ada bendanya dan di sini saya beli dua pasang ya. Ini adalah lampu sepeda. Oke, langsung aja kita buka. Di sini tertulis bicycle safety lamp. Ya, benar. Ini lampu ini fungsinya untuk melindungi kita ya kalau bersepeda di malam hari supaya terlihat oleh pengendara lain. Karena sepeda itu kan memang dirancang biasanya tidak ada lampunya. Gitu. Jadi lampu ini pelengkapnya. Nah, di sini saya akan kasih contoh satu aja ya karena ini juga sama aja. Nah, ini terbuat dari plastik dan silikon. Jadi yang biru ini adalah silikon, karet silikon. Fungsinya nanti untuk sebagai perekat di tulang-tulang sepedanya ya, di kerangka sepeda. Dan nyalanya seperti ini. Jadi di bagian tengah ini bisa kita tekan, sebentar saya nyalakan lampu dulu. Oke, biar lebih jelas. Ya, jadi ini silikon dan di sini ada tekstur yang menonjol di tengah seperti tombol dan ini lampu LED-nya. Nah, dia kalau tidak salah ada tiga jenis nyala lampu ya. Kita coba dulu, saya pencet sekali. Oke, ini adalah seperti lampu strobo ya. Seperti lampu strobo. Kedap-kedip. Lalu yang kedua. Oke, sama tapi kedap-kedipnya lebih pelan. Dan yang ketiga. Oke, yang ketiga adalah lampu statis. Jadi tidak berkedip-kedip. Wah, mantap nih, lampunya terang juga. Satu, strobo. Dua, kedap-kedip. Tiga, statis. Dan mati. Seperti itu. Dan ini menggunakan baterai jam ya. Baterai kancing. Jadi dia menggunakan baterai kancing yang biasanya baterai jam itu lebih awet daripada baterai lithium polimer yang biasa buat barang elektronik. Dan ini harganya murah sekali teman-teman, hanya Rp7.000 di marketplace online. Saya dapat di harga Rp6.900 tepatnya. Dan saya pikir tadinya cuma satu ini aja, satu lampu, ternyata dapat sepasang. Jadi ketika saya beli dua dapat dua pasangnya, bagus lah buat dipasang di bagian depan sepeda dan di belakang. Oke, sekarang saya akan coba kasih tutorial cara memasangnya ya di sepeda saya. Oke, let's check this out. Oke, di sini sudah ada Jennifer sepeda saya dan ini adalah lampunya dan cara memasangnya adalah silikon ini kita lingkarin di tulangnya lalu kita sangkutin di plastik yang ini pengaitnya. Seperti ini ya contohnya. Ya, bila sudah tersangkut, tinggal dibalik. Ya, seperti itu. Baiklah, kita tiba pada kesimpulannya. Menurut saya dengan harga Rp7.000, lampu sepeda ini menurut saya sangat-sangat recommended ya. Sangat-sangat worth it untuk dibeli karena ini bisa mencegah kecelakaan dan juga menjaga keamanan kita saat berkendara dengan sepeda. Khususnya di malam hari ya, di malam hari. Jadi ini tuh bisa menjadi penanda untuk pengendara lain, terutama sepeda motor atau mobil yang melintas di jalan raya, dan melihat lampu ini mereka tidak akan menabrak kita. Kalau kita tidak pakai lampu itu bisa tertabrak. Ya, untuk harga 7.000 dapat sepasang seperti ini sudah sangat worth it sih menurut saya. Jadi
kalian harus punya supaya kalian aman dalam berkendara, dalam bersepeda. Itulah, saya rasa segitu aja untuk review produk kali ini. Jangan lupa kalian like, share, komen, dan subscribe Bung Toncet TV, dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian dapat update video-video terbaru dari Bung Toncet TV. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Thanks for watching.